Yuhuu, welcome back to my channel. It's me, Star Nanelson. So today I'm back with a new video. Hey guys, hari ini akhirnya aku akan membuat sebuah video perbandingan dan juga video membeli suatu makanan yang paling gak laku di McDonald's dan juga KFC. Kira-kira gimana ya? Aku sebenarnya jujur aku gak pernah nonton video yang kayak gini. Sengaja supaya aku tuh gak tahu kira-kira sebenarnya apa sih menu yang paling gak laku atau paling jarang dipesan orang di KFC dan juga McD. Kenapa aku buat di dua store sekaligus? Karena aku tuh pengen ngebandingin nih, kira-kira lebih yang mana? Kira-kira tuh lebih enak yang mana ya makanan gak lakunya? Makanan gak laku dari KFC atau dari McD gitu. Jadi guys, tim KFC, tim McD, mari kita sekarang VS-an. VS-an. Maksudnya apa sih, Sah? Yaudah, pokoknya kita sekarang lagi VS ya guys ceritanya. Aku tim KFC, lu tim McD, Lili? Iya. Oke, aku ceritanya sekarang tim KFC, Lili tim McD. Jadi kita lihat kira-kira siapa yang menang, oke? Oke, guys, mudah-mudahan videonya seru ya. Jangan lupa like video ini, subscribe channel Sasa, join the Yuhu Squad. Jangan lupa juga selalu support Sasa dengan cara komen dan like di semua video Sasa. Sekarang kita langsung aja ke videonya. Guys, aku hari ini video ditemuin sama Lili. Kita sekarang tuh sampai di McD. Jadi pertama kita bakal pesan McD dulu guys. Baru habis ini kita ke KFC, oke? Kira-kira apa ya? Menurut lo apa sih nih? Yang paling jarang dipesan? Kayaknya menurut aku mungkin kayak burger kali. Iya ya, burger kali ya. Orang lebih pesan ayam gak sih daripada burger? Kita cari tahu aja ya. Mbak, menu yang paling jarang dipesan orang apa ya? Gimana? Menu yang paling jarang dipesan orang apa ya? Menu apa ya Mbak? Yang paling jarang dipesan orang apa? Semua sering dipesan, Mbak. Nggak ada yang jarang dipesan, Mbak. Kalau yang paling dikit deh. Yang orang tuh paling dikit pesan, jarang. Yang paling dikit keluar gitu misalnya. Yang paling dikit terjual. Pamer 7, Mbak. Pamer 7 dia yang paket rame-rame ya? Iya. Kalau selain itu? McSpicy, Mbak. Itu jarang dipesan? Ah, itu sama itu triple cheese, Mbak. Oh, kalau gitu ya, ya udah boleh yang triple cheese. Jujur ya, aku shock loh denger apa menu yang jarang pesen itu loh. Ini dia guys makanannya. Jadi kita jadinya pesen dua makanan dari yang katanya tuh penjualannya tuh paling sedikit. Penjualnya paling sedikit. Oke, terima kasih. Kita dapat reusable bag, Mbak. Oh, terima kasih. Wow, dapat reusable bag. Oke, sekarang kita langsung jalan. Iya, ya? Udah. Jadi, gue tuh masih shock banget gitu loh. Kayak, kok bisa McSpicy? Awalnya gue gak ngeli, gue kirain McSpicy itu ayam yang pedes. Enggak, baru lu tanya kan, McSpicy itu yang burger. Iya mbak, katanya. Terus kita kayak, sedih banget, itu enak banget tau. Mungkin guys, banyak orang yang gak tahu kali ya, itu ada gak sih pajangannya di situ? Ada pajangannya. Oh my god guys, you should try McSpicy. Jadi pokoknya ini, kita simpen dulu makanannya. Karena di sini KFC-nya deket dan udah sore, ini wangi banget. Jadi kita mau beli KFC-nya dulu, baru kita bandingin bersama, oke? Okay? Ini menu yang paling jarang penjualan dipesan. Ya, paling jarang dipesan atau penjualan terendah ya, di sama aja kali. McD cabang sini. Karena kan pastinya McD cabang-cabang tuh pasti beda-beda lah, menurut gue ya, ya. Tapi kalau yang di cabang sini deket rumah kita, ternyata salah satu menu favorit kita gitu loh. Itu yang penjualannya terendah. Jadi kayak orang-orang tuh gak tahu betapa enaknya McSpicy. Iya. Tapi mungkin karena mahal juga. Emang McSpicy lumayan mahal. Loh, berarti kenapa enggak yang paling rendah itu ya apa? Big Mac. Kan Big Mac kan mahal. Oh iya. Ini kan banyak orang pesan. Oh, McSpicy murah 35.000 kalau ala kart. Oke. Ya udah guys, kita jalan KFC dulu. Ini kita shocknya harus agak pendem dulu. Iya. Jangan-jangan habis ini KFC juga menu favorit kita pula yang malah ternyata terendah penjualannya. Iya. Ya kan? Ya udah guys, twisty tahu guys. Iya, sedih gitu. Kayaknya enggak sih. Ya udah guys, coba tebak di bawah guys kira-kira kalau misalnya KFC menu yang penjualannya paling terendah tuh apa? Oke? Guys, sebentar. Lihat deh rambut aku sama bajunya kayaknya sama. Iya, kayak sama. Oke, guys. Guys, kita udah nyampe di KFC. Mas, lu kayak beli di warung tuh enggak? Mbak, mau pesen itu dong menu yang paling jarang dipesen orang. Ada enggak? Iya, apa menu yang paling jarang? Enggak ada yang jarang. Yang penjualannya paling dikit deh. Iya. Dibanding yang lain gitu, apa sih? Yang paling jarang enggak ada sih. Semua hampir rata-rata sering dipesen. Dia jadi apa dong?
Bantu dong Kak. Lagi bikin video. Enggak, maksudnya misalnya penjualannya paling sedikit, iya, paling jarang keluar gitu. Misalnya sehari cuma keluar. Hampir semua sering keluar, Kak. Berarti satu hari sama semua gitu penjual. Masa sih, Mbak? Jadi gimana? Soalnya pas kayaknya pasti ada loh gitu. Yang paling jarang gitu. Enggak ada kalau yang paling jarang. Perkedel setiap hari pasti keluar banyak. Ya pasti. Ya. Jadi apa dong? Yang kalau yang paling favorit orang apa? Ya ayam lah. Oh, ya udah kalau yang paling yang enggak terlalu favorit apa? Burger. Kalau untuk jarang ya burger sering. Karena sering kan juga. Banyak promo jadi mereka sering beli. Kalau untuk jarang enggak kan. Kalau gitu bukan jarang bahasanya, maksudnya yang paling yang biasanya yang orang paling jarang, maksudnya dikit gitu ya. Yang beli dikit. Oh my god, ini kenapa? Guys, awalnya mbak-mbaknya jutek. Tapi lama-lama pas aku kayak aku candain gitu dia lama-lama. Guys, kan ini kenapa sih? Iya, kok enggak ada sih? Apa bahasa kita ya, Li? Enggak, kayaknya emang enggak ada tahu. Saya sama semua orang pesen aja. Karena tau enggak sih KFC itu kan menunya enggak sebanyak McD ya. Oh iya. Jadi kayak ya udah semua orang pesen aja. Iya sih, sebenarnya kalau gue jadi mbaknya gue bingung juga sih. Menu yang paling dikit dipesen, Bang. Hah? Yang paling jarang dipesen. Yang penjualannya paling dikit lah. Kayak kan itu kan pasti ada tingkat-tingkatannya. Yang paling bawah. Tadi kami habis dari McD, ada juga iya, di McD. Kami lagi bikin video, Bang. Nih, McD punya ada tuh. Sekarang KFC gitu. Ini cool enggak? Oh, oke, okay. Ada kan. Nah, itu satu boleh. Ya udah. Yang ada cuma yakiniku aja? Cuman itu aja? Iya, makanannya itu jarang. Kalau mango pudding sekarang lagi turun lah dia. Oh, oke. Okay. Cuma itu aja? Ya udah, cuma itu aja. Kalau mango pudding enggak? Hah? Mango pudding? Mango enggak sering lah. Oh, ya udah itu aja. Ya. So guys, kita udah dapet yang KFC sama dan juga McD. Dan dua-duanya lumayan mengejutkan. Yes. Walaupun tadi kita ada perdebatan yang lumayan panjang banget ya, ribet lumayan, tapi akhirnya kita dapet. Tadi di McD sempat debat juga tapi enggak terlalu panjang. Kalau yang di KFC lumayan panjang sampai 3 orang yang keluar kayak bantuin kita gitu. Dan udahlah panjang dapat makanan cuma satu. Yes. Kalau di McD tadi dapat 2 kan. Jadi sekarang kita langsung aja buka makanannya. Gue tim McD, gue tim KFC. Oke. Okay. Kayaknya McD menang sih. Jadi, ya kayaknya McD menang dulu. Itu McD 2 lagi makanannya. Jadi ini adalah makanan yang penjualannya terendah di McD dan KFC cabang yang kita datengin ya guys. Jadi pasti beda-beda per cabangnya. Nah, untuk yang McD, lu dapat apa aja nih? Coba kita ulangin. Gua dapat triple cheeseburger sama Mac spicy. Itu adalah kalau triple cheeseburger ini favoritnya Iqbal, kalau Mac spicy favorit kita berdua. Ya kan, Li? Sama favoritnya dua pengacara. Iya, favoritnya Kak Vivi sama Kak Desti. Nah, kalau yang dari KFC ini ada Yakiniku rice bowl ya. Rice bento gitulah. Ini juga salah satu makanan yang aku suka banget dari KFC. Tapi udah lama banget aku enggak pesan dulu tuh. Aku jam-jam SMA aku sering banget beli bento. Karena emang enak. Jadi mau langsung aja kita makan? Yep. Sebenarnya semua makanan dari sini tuh udah pernah kita cobain semua. Okay, guys. Jadi ini adalah suatu battle yang cukup mengejutkan aku pribadi karena ini hampir semua menu yang kita dapat tuh adalah menu favorit aku. Kalau Lili nggak tahu ya, menurut lu, Li? Favorit apa? Pernah nyoba triple cheese. Jadi ini triple cheese tuh cheese-nya 3 sama bifnya 3. Okay, guys, di tangan aku udah ada menu dengan penjualan terendah di KFC. Ini ada Yakiniku Rice. Lu? Dan aku udah ada menu terendah penjualannya di McD. Dan ini triple cheeseburger. Dan ini adalah makanan yang enak banget. Aku pernah coba. Oke, mari kita coba. Mau makan yang itu dulu ya. Ayo. Satu, dua, tiga. Enak banget, gue udah pernah coba. Enak banget kan? Jadi gue mau dulu dong. Wah, kejunya mantul. Dagingnya tebel. Rotinya gila. Gila guys. Kejunya meleleh banget tuh. Ini enak banget, emang enak banget. Harganya nih sekitar 40 ribuan. Dapat kentang sama minum. Enak banget, makanya aku sebenarnya gak nyangka ini adalah menu dengan penjualan terendah.
Tapi sebenarnya mbaknya tadi juga bingung tahu yang McD. Mungkin tuh tipis-tipis gitu ya perbedaannya. Ini satu lagi. Ini yang paling kita nggak nangka banget. Guys, jadi ini adalah McSpicy juga. McSpicy itu burger dengan ayam crispy. Tuh bisa kalian lihat. Ayam crispy pedas sama ini ada ya tau. Sama ada kayak sayur-sayurnya gitu di atas itu gitu. Enak banget tau ini. Enak banget, tapi karena kita udah sering banget cobain ini, aku takut mubazir. Jadi kita kasih sama mami aja ya nanti di rumah. Karena ini kalian juga pasti udah tahu kalau McSpicy itu emang the best banget. Takut nanti sayang aja kan kita udah ada makanan banyak nih, dari itu ada KFC lagi. Oke, sekarang giliran KFC nih Lili, yang lu bilang lu belum pernah coba, lu harus coba karena ini tuh sebenarnya enak banget. Ini tuh zaman, ini zaman aku SMP, aku sering banget beli ini. Kamu boleh tanya sama Iqbal kalau nggak percaya Lili. Dulu gue suka gitu nggak sih? Ya, bawahnya tuh nasinya. Jadi di atasnya itu ada kayak dia kayak ada dua tingkat gitu. Di atasnya tuh ada ayam, sayur sama saus, baru dibuka ada nasinya. Buka deh. Nah, ini nasinya. Oh, ternyata nasinya tuh nasi kayak gini, harus dibuka dulu, guys. Nasi gini, aku buka dulu lah ya. Lili mau cobain, guys, katanya. Karena katanya dia katanya belum pernah cobain. Pakai nasi. Ayamnya dulu. Enak banget tau ini, makanya gue gak, aduh ini penjualan terendah. Tapi katanya sih hampir sama semua ya, jadi ini kayak gak bisa dibilang terendah juga. Karena sebenarnya rame, lu kenapa gak suka? Manis banget. Emang kayak gini enak. Coba dia tuh potongan ayam dipotong-potong, dikasih saus yang sini kok. Kayak nasi. Ini tau. Mau dong. Kayak nasi sama pakai sausnya, coba. Enak banget tau nih. Enak kan? Tapi manis banget. Enak sih. Apa aku udah medan banget ya? Coba komen di bawah yang suka pesan yakini kunyah KFC. Karena aku dulu suka banget, aku udah lama banget gak pernah beli ini. Masa sih? Karena kayak lebih gampang gitu loh, gak perlu pakai tangan makannya. Kalau makan ayam yang gede itu kan harus pakai tangan. Enak banget Lili, masa lu gak bisa rasain sih seenak ini? Gue bingung deh sama mulut lu nih, aku cocolin sausnya. Enak banget. Kok nasinya enak banget ya? Pas lagi baru matang kayaknya. Coba komen di bawah yang sama kayak aku yang mikir kalau ini tuh manis banget. Enak enak loh. Aku makan pakai sayur. Dia kayak ada sayurnya tuh kayak pakai mayones gitu guys, kayak ala-ala salad gitu. Kayak ala-ala salad. Tapi ya kalau emang dipikir dibanding sama McSpicy sama Mc apa tadi? Triple cheese itu sebenarnya enggak bisa dibandingin sih karena ini nasi itu burger. Menurut aku dua-duanya enak dan dua-duanya aku gak nyangka, speechless gitu loh. Kayak, tapi kalau yang KFC, gue lebih kayak, ya emang sih mau kayak menunya dikit banget, jadi ya udah gitu, gak mungkin. Sebenarnya kayak memang persaingannya tuh sangat ketat di KFC ya. Kalau KFC tuh emang orang-orang daripada pesan ini mending pesan ayam yang biasa karena lebih enak kan. Enak. Tapi kalian wajib cobain sih semua menu-menu ini guys. Karena enak. Karena walaupun dia penjualan terendah, tapi rasanya luar biasa enak. Serius. Apalagi yang triple cheese deh, masa apalagi McSpicy gitu loh, itu enak tapi, banget. Tapi kalau yang triple cheese ya sebenarnya banyak yang nggak tahu. Karena setahu gue kalau triple cheese tuh nggak ada di menu deh. Kayaknya nggak ada di menu. Soalnya waktu itu gue buat buat yang video yang secret resepnya McD itu ada. Ini kayaknya emang gak ada di menu. Makanya orang tuh banyak yang gak tahu. Sekarang kalau kalian tahu, cobain triple cheese. Dia tuh 3 daging sama 3 cheese, enak banget. Ya udah guys, kayaknya video segitu dulu. Menurut aku gak bisa dibandingin karena dua-duanya enak. Dari dua brand tersebut enak karena beda-beda juga. Dan kayaknya setiap cabang juga pastinya beda-beda ya guys, menu yang paling jarang dipesan orang. Tapi tetap gue kaget sih, kaget sama hasilnya.
Oke guys, kayaknya kita videonya sampai sini dulu. Aku kayaknya mau istirahat karena aku sebenarnya masih kurang enak badan, udah mulai lemes, udah mulai butuh istirahat, udah butuh pulang. So, makasih banyak buat kalian yang udah nonton. Maaf banget kalau videonya ada kekurangan, soalnya emang kita berdua lagi kurang fit sebenarnya. Tapi mudah-mudahan kalian tetap terhibur ya. So, thank you so much for you guys yang udah nonton. Jangan lupa like video ini, subscribe channel Sasa, join the YouTube squad, jangan lupa juga nyalain loncengnya supaya kalian selalu terlatif. Setiap Sasa dan Lili upload video baru, jangan lupa juga selalu support kita dengan like dan komen di setiap video kita. Jangan lupa subscribe channelnya Lili karena bentar lagi hit 10,000 subscribers. So, thank you so much for you guys yang udah nonton. We'll see you guys in our next video. Bye-bye.